kecil saya masa kecil yang banyak dialami, masa apa di mana uang itu langka gitu ya. Kami tidak punya kesempatan untuk memiliki mainan-mainan bagus gitu. Kami bermain ke depok pisang, main di kali, terus main ke pasar, itu juga tidak membawa uang gitu ya. Kita cuma merekam kejadian-kejadian di pasar, orang tawar-menawar, dan kita bisa melihat bagaimana sirkulasi uang yang ada di pasar, tukang kayu, penjual dawet. Nah, itu semua menjadi dasar kesenirupaan saya berikutnya. Kemudian saya suka menggambar ayam, menggambar sumur. Jadi lingkungan yang ada di dekat rumah itu terekam di dalam pikiran saya, dan kemudian saya coba tuangkan di atas kertas. Jadi masa kecil saya adalah masa kecil yang sangat minat pada sesuatu yang visual. Keluarga saya mendorong saya untuk tetap meminati apa yang saya inginkan gitu ya, sehingga saya bisa masuk sekolah seni rupa di Yogyakarta. Orang menyebut lukisan-lukisan saya abstrak gitu ya. Tetapi kalau dikaji lebih jauh lagi, itu belum menjadi ungkapan yang benar, karena realitas ini begitu luas gitu ya. Abstraksi dari realitas menuju ke kanvas itu tentu banyak yang namanya pemiuhan, yaitu memperbarui realitas itu sendiri di atas kanvas, sehingga seakan-akan lukisan saya itu tidak ada di dalam kenyataan. Akan tetapi saya berpikir bahwa jika awalnya kita meniru alam di dalam gambar-gambar kita, pada akhirnya sebuah gambar akan ditiru oleh kehidupan. Jadi setiap lukisan-lukisan yang saya buat itu mesti tidak bisa lepas dari harmoni. Harmoni adalah keinginan dan tujuan kehidupan bersama. Jadi apa yang ada di kanvas saya inginkan bisa menjadi role kehidupan yang lebih baik. Setiap lukis mesti punya gambaran dulu apa yang akan dituangkan di dalam kanvasnya atau di dalam karyanya ya, karena karya itu tidak selalu dua dimensi. Karya tiga dimensi, karya relief, karya teater, karya sastra, semua dimulai dari apa yang ada dalam gambaran pikirannya. Jadi sebelumnya itu sudah ada sekelebatan paling tidak di dalam pikirannya, sehingga menuangkannya itu tidak mencari-cari lagi, hanya ingin menerangkan atau menjelaskan gambaran itu di dalam medium atau di dalam alat yang dia pilih gitu ya. Tentu saja tidak mudah ya untuk mencapai cita-cita gitu ya, baik di kesenian maupun di bidang-bidang lain. Itu tetapi karena hasrat itu begitu besar, sehingga halangan apapun bisa kita hadapi dengan rasa senang. Bukan selalu kesenangan yang ada di dalam pencapaian cita-cita, akan tetapi ada hal-hal yang unik yang menjadi energi